tak banyak yang tahu, negara Mamang Putin Rusia kini sedang mengembangkan pesawat pengebom canggih terbaru, yaitu Pagda. Pesawat Pagda milik Rusia adalah rancangan pesawat pengebom strategis masa depan. Nantinya akan menggantikan pesawat bomber legendaris Rusia seperti Tu-160, Tu-95, dan Tu-22. Pesawat ini akan terbang dengan kecepatan subsonik 1190 km per jam, dan kepakan sayap pesawat yang lebar serta fitur rancangannya akan membuat Pagda lebih sulit dideteksi oleh radar musuh. Monster langit ini akan dilengkapi dengan rudal nuklir yang mampu mencapai target hingga sejauh 5000 km dan bisa membawa sekitar 30-40 ton rudal, baik rudal ke udara maupun bom biasa. Pesawat Pagda akan bersaing dengan pesawat bomber siluman Amerika Serikat B-2 Spirit dan Xian He-20 milik negara China.